dan seperti inilah yang membuat para hadirin sadar bahwa oh my god, you know, there are real examples, ada contoh nyata di negara kita, di depan mata, yang udah melakukan hal-hal yang aku ingin lakukan. Dan kalau mereka bisa, kenapa aku enggak? Mungkin belajar banyak dari teman-teman untuk apa hal-hal yang bisa menjadi suatu pengalaman buat mereka gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting untuk berbagi pengalaman. Dan yang kedua tadi, jejaring itu. Jadi bagaimana bisa membangun satu network, karena dalam kesempatan acara ini pasti ketemu banyak orang gitu, pasti ketemu dari berbagai-bagai latar belakang maupun sesama teman-teman yang mungkin buka usaha sendiri dan lain-lain. Jadi saya pikir ini kesempatan yang luar biasa. Wah, keren banget sih. I mean, ini bisa menghadirkan 11.000 anak-anak muda, the next generation of Indonesian leaders gitu ya, yang jujur aja bisa mau duduk 7 jam mendengarkan ini semua gitu. Kalau ya kalau konser musik udah biasa gitu, tapi kalau ini konser yang isinya orang pembicara-pembicara hebat pada mau belajar semua, dan saya lihat antusiasmenya sangat luar biasa. Wow. Ini sudah proven, ini bukan hanya acara baru gitu. Jadi ya tentu saja saya sangat gembira bisa kesempatan untuk bisa hadir dan berbagi lah di acara ini. Keren banget, karena Indonesia membutuhkan banget event-event seperti ini, karena untuk sharing, untuk supaya teman-teman yang muda-muda bisa belajar dari semua yang mungkin sudah lebih dulu dan sudah punya pengalaman makan asam garam. So I think that very 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 good. Good job for Young on Top. Event seperti ini sangat penting untuk diikuti oleh anak-anak muda Indonesia.